السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، saudara penerbit Ustaz Mahdi Syahuddin, saya pendengar ini berkat Allah sekalian. Kita menyambung kuliah tafsir kita mesti ayat yang ke-7 ayat ke-18 daripada surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min. Iaitulah firman Allah Subhanahu wa Taala: A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. La zulma al-yawm. Innallaha sari'ul hisab. Wa anzirhum yawma al-azifati idhil qulub ladal hanajiri kadhimin. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. صدق الله العظيم. Pada hari itu tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada penganiayaan pada hari itu. Semuanya Allah Maha cepat perhitungannya. Peringatkanlah berkaitan dengan hari yang dekat ketika hati mereka sampai di kelongkong dalam keadaan menahan nafas. Menahan nafas. Orang-orang zalim tidak mempunyai seorang pun teman setia dan tidak pula seorang yang akan beri syafaat yang dipatuhi. Muslim-Muslimat ini mulai kapal selian. Demikianlah gambaran yang dikemukakan tentang dahsyatnya hari kiamat. Hari kiamat ini menjadi satu tuntutan umat Islam untuk kita sentiasa mendekati, memahami. Nanti perhitungan yang pertama adalah berkaitan dengan dima. Perkara pertama yang akan dihitung di sisi Allah SWT adalah berkaitan dengan pembunuhan. Ini adalah hisab yang pertama berlaku di mahkamah Allah SWT kelak. Mengingati pertemuan dengan Allah ni tuan-tuan, yang mutalak ataupun al-azifah ni merujuk pada dekatnya kiamat, seperti dibayangkan hadis Nabi SAW, bu'istu ana wa sa'a kahataini, hadis nataini. Nabi menggambarkan aku dibangkitkan dan kiamat dengan kita, dengan aku adalah seperti dekatnya dua jari ini, iaitulah jari telunjuk dengan jari tengah. Nabi menunjukkan seperti itu gambaran bahawa dekatnya kiamat. Memahami tarikh kiamat itu tuan-tuan, sebab kalau kita perhatikan zaman kegemilangan Islam dahulu, para ulama'nya sentiasa memainkan peranan untuk menasihati para umara. Ini peranan yang kurang dimainkan pada hari ini. Kerana faktor-faktor yang tertentu, barangkali umara' tidak mahu dengar, barangkali ulama' takut dengan kedudukannya terhadap dunianya, kariernya. Dalam satu kisah yang menarik, seorang tabi'i yang terkemuka dengan nama Abu Hazim Al-A'raj, Salamah bin Dinar. Kisah-kisah mereka ni harus kita baca tuan-tuan, wajib kita baca supaya kita dapat memahami perjuangan mereka, sekaligus membentuk, mencorak diri kita dengan akhlak mereka. Dan tahun 97 Hijrah, datanglah Khalifah orang Islam yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik ke bumi Hijaz untuk mengerjakan ibadah haji. Selepas dia berada di Tanah Suci, pergi ke Madinah, duduk dalam Raudhah, maka dia mencari-cari di kalangan penduduk Madinah yang boleh datang mengingatkannya kepada tazkirah-tazkirah. Ini peranan umara yang terdahulu, pemimpin-pemimpin politik pada waktu dahulu. Mereka suka mendengar perkara yang menyuburkan hati. Mereka spend masa untuk datang ke kuliah-kuliah, jemput orang-orang alim untuk hadir bersama-sama. Amalkanlah perkara ini tuan-tuan. Kita seorang apa? Seorang pemimpin sebenarnya. Perlu mendatangi ustaz, datang ke kuliah, bawa anak-anak kita dengar kuliah yang disampaikan. Kita seorang ibu, nak anak-anak kita terpimpin bahawa menyempur dengan usazah-usazah anak-anak perempuan kita. Jadi bila dia sampai di Madinah ini, dia berkata, bawakan kepadaku orang yang paling alim di sini untuk bercerita tentang akhirat sedikit. Lihat, pemimpin zaman dahulu gentar nak melembutkan hatinya kepada Allah SWT, lalu nak dengar cerita tentang akhirat. Maka semua orang Madinah mengatakan yang layak untuk memberi kepada tuanku Amirul ini adalah Salamah bin Dinar. Apa sahaja dia tak datang sini, orang alim semua datang untuk meraihkan kedatanganku, dia tidak
Ini di barulah datang Salahuddin Inna hari ini, kenali sebagai Abu Hazim Al-Arajin. Sampai terangkan kepada kami, wahai orang alim Madinah, tentang, ceritakan untuk kami perkara yang dapat mengingatkan terhadap akhirat. Soalan saya yang pertama, wahai Abu Hazim, kenapa kita ni benci pada mati? Ini soalan ni. Malana nakrahul maut. Ini ada kaitan dengan Al-Azifa dan juga Yaumut Talab yang sedang kita bincangkan sekarang. Kenapa kita takut mati, wahai Tuan Guru? Tanya Sulaiman bin Abdul Malik ini kepada Abu Hazim, Salama bin Dinar. Jawapan Salama bin Dinar ni, li'annana ammarna dunyana wa kharabna akhiratana. Kerana kita ni sibuk mengimarahkan dunia kita dan menghancurkan akhirat kita. Maka kita pun takutlah nak pergi ke tempat, meninggalkan tempat yang telah kita makmurkan ni, cantikkan ni, perelokkan dengan rumahnya, kemewahannya, kepada tempat yang roboh, yang tidak ada sebarang kemudahan di situ. Akhirat tidak ada apa-apa persiapan untuk pergi ke situ. Itu sebab kita benci kematian, jawapannya. Lalu khalifah ni bertanya lagi, bagaimana kedudukan kita di sisi Allah kelak? Jawapan Abu Hazim ni baca dalam Quran, ada disebut oleh Allah Taala jawapannya. Di mana Tuan Guru? Cuba tunjuk kepada saya. Jawapan Tuan Guru yang bernama Abu Hazim Al-Araj ini, innal abrar lafi na'im wa innal fujar lafi ja'im. Orang yang abrar ni berada dalam nikmat, orang yang fujar, orang yang maksiat ni berada dalam ja'im. Khalifah pun masih cemas dengan jawapan tersebut. Dia kata, kalau gitu bagaimana rahmat Allah ni, di mana ia? Jawapan Abu Hazim dalam surah Al-Araf yang dulu pernah kita tafsirkan, inna rahmatullahi qaribu minal muhsinin. Rahmat Allah ni dekat dengan orang-orang yang melakukan ihsan. Jawapan Abu Hazim ni tepat, tuan-tuan. Khalifah ni bertanya lagi, bagaimana besok kalau kita jumpa dengan Allah? Jawapan Abu Hazim Salama bin Dinar kepada Khalifah orang Islam ini, Sulaiman bin Dinar yang suka nak dengar tazkirah, jawapannya, orang yang muhsin, jumpa dengan Allah, orang yang berlaku baik, orang ada sifat ihsan dalam dirinya, bandingannya seperti orang yang lama hilang daripada keluarga kerana merantau, tiba-tiba pulang kepada mereka. Bagaimana sambutannya? Allah sambutannya luar biasa kan, dengan makanan, dengan hidangan, dengan layanan. Adapun musik ni orang yang melakukan maksiat, seperti hamba yang lari daripada tuannya, tiba-tiba ditangkap balik semula. Itulah perbezaan antara orang muhsin dengan orang musik, kembali pada Allah. Maka Khalifah menangis mendengar kata-kata itu. Kemudian dia berkata, wahai Abu Hazim, macam mana kita nak baiki diri kita? Bagaimana kita nak baiki diri kita? Jawapan Abu Hazim ini, tinggalkan apa yang sifat-sifat takabur daripada diri kamu, dan hendaklah kamu berakhlak dengan akhlak orang beriman. Khalifah pun terkejut. Sekarang harta yang banyak ni macam mana nak buat, wahai Abu Hazim? Jawapan Abu Hazim, kalau kamu ambil dengan haknya, pulangkan, itu adalah hak kamu. Kalau kamu meletakkan pada haknya, itu yang terbaik. Dan hendaklah kamu bagikan kepada rakyat dengan cara yang sama adil, dan hendaklah kamu berlaku fair, adil kepada mereka. Khalifah bertanya lagi, wahai Abu Hazim, beritahu kepadaku siapakah manusia yang paling baik. Jawapan Abu Hazim Salam bin Dinar ni, orang yang berakhlak mulia dan bertakwa. Apa dia kataan yang paling baik, wahai Abu Hazim? Jawapan Abu Hazim ni, kalimatu haqqin yaquluhal mar'u inda man yakhafu wa inda man yarju. Kataan yang paling baik adalah kata-kata diucapkan oleh seorang manusia kepada sesiapa yang ditakutinya, kerana dia lebih takutkan Allah. Kita takut pada orang-orang besar, tapi kita lebih takutkan Allah. Justru kita sayang pada mereka. Saya takut Allah lebih daripada kamu, maka saya sampaikan benda ni haram, benda ni halal, benda ni kamu kena buat, benda ni kamu kena tinggalkan. Khalifah bertanya lagi, macam mana nak buatkan doa kita mustajab, wahai Abu Hazim? Abu Hazim salam inilah jawab, doa, bagaimana nak dapat doa mustajab? Jadilah orang yang, dan mintalah doa daripada orang muhsin. Apakah sedekah yang paling baik? Jawapan Salam bin Dinar ni, satu sedekah yang dikeluarkan seorang yang hartanya sedikit, diletakkan di tangan orang yang lebih memerlukan, lebih daripada seorang yang hartanya banyak, dikeluarkan kemudian dicerita-cerita pada orang. Siapa yang paling bijak, wahai Abu Hazim? Tanya Khalifah lagi. Orang yang paling baik, rajulun zafiyah bita'atillah fa'amila biha sumadalan nasa alaiha. Orang yang paling baik lah orang yang dapat melakukan ketaatan pada Allah, belajar dan ikut formula ketaatan tersebut, yang di ilmu diamalkan, kemudian ditunjuk manusia lain untuk melakukannya bersama-sama. Khalifah bertanya lagi, siapakah manusia paling bebal sekali, wahai Tuan Guru? Jawapan Tuan Guru ni, orang yang mengikut hawa nafsunya, dan kawannya pula orang yang zalim.
Dia telah menjual akhiratnya dengan dunia yang sedikit. Wahai Abu Hazim, ada tak apa-apa yang engkau boleh bersama dengan kami, Tuan Guru, supaya sentiasa dapat mengingatkan kami? Jawapan Tuan Guru, tidak wahai Amirul Mukminin, mohon maaf. Kenapa? Kerana saya takut sebagai seorang alim, seorang yang ada ilmu agama, saya pergi kepada orang yang berkedudukan tinggi, saya takut saya punya fatwa nanti akan banyak dipengaruhi oleh kehendak-kehendak tuanku. Masya Allah, berani jawapan orang ini mengingatkan tuanku kepada akhirat, mengingatkan pemimpin politik pada itu pada akhirat. Akhirnya dia tanya lagi, beritahulah kepada kami apa yang kau perlukan oleh Abu Hazim. Abu Hazim diam, salam dininya dan diam, dia tak jawab apa-apa. Beritahulah kalau ada apa-apa hajat, beritahu kepada kami, kami akan tunaikan. Kerana Tuan Guru telah menyampaikan kepada kami satu yang berkesan dalam hati kami kerana ikhlasnya itu. Jawapan Tuan Guru ni, hajat saya kepada Tuanku, selamatkan saya daripada api neraka dan masukkan dalam syurga. La ilaha illallah. Saya terkejutlah khalifah dengar soalan ni, pintaan ni, manalah boleh saya buat begitu. Maka orang yang ada keliling tu semua kata, wahai orang alim, janganlah kata begini. Cakaplah benda yang munasabah, jangan cakap benda tak munasabah seperti ni. Marah orang kelilingnya yang mengampu-ngampu ni, tuan-tuan ini mulia kat Allah SWT. Abu Hazim bila mendengar kata-kata orang yang memarahinya itu, dia balik berkata, wal bi sama qulta anta faqad akhadallahu 'ala al-ulama al-mithaq bi an yaqulu kalimat al-haq. Sebenarnya kamu semua yang silap faham. Seburuk-buruk perkataan bukan apa yang aku katakan kepada sultan, tapi apa yang kamu katakan kepada aku. Kerana selaku orang alim, aku telah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala dalam al-Quran, Allah mengingatkan, la tubayyinannahu lin-nas wa la taktumuna. Kamu hendaklah sampaikan kepada mereka, jangan takut, jangan sembunyikan. Tuan yang mulia kat Maslian, kemudian dia pesan lagi kepada khalifah, wahai khalifah, semuanya orang sebelum kita telah pun mati dan nama mereka tidak lagi disebut. Sekarang mereka kembali kepada Allah SWT. Bila mereka bertemu dengan Allah, ini dia yang sedang kita bincangkan sekarang. Limanil mulkul yaum lillahil wahidul qahar. Nanti Allah tanya kepada tuanku, siapa memiliki kerajaan hari ini, aku ke engkau? Maka tidak ada seorang pun berani menjawab, kecuali orang beriman menjawab, Allah punya kuasa lah. Dan orang-orang yang berada di neraka pun menjawab, Allah punya kuasa, tapi dalam kata tekan. Orang beriman menjawab, Allah punya kuasa, tapi gembira, berbeza. Tuan-tuan ni boleh tak pastikan, khalifah ni terkejut mendengar urusan akhirat. Kita pun kena selalu dengar cerita tentang akhirat, supaya kita sedar dunia ni tak pergi ke mana, tuan-tuan. Dan dalam gambaran yang dikemukakan oleh Allah SWT dalam ayat-ayat yang sedang kita bacakan ini, menggambarkan kuasa Allah SWT laku benda semuanya dengan cepat. Kecepatan perhitungan itu mengisyaratkan sempurnanya keadilan. Bukan seperti hari ini, hak orang kadang-kadang tertangguh bertahun-tahun tak selesai-selesai. Eh, yang fulan ni salah ke betul? Kenapa dah ditangguh-tangguhkan? Kenapa tak disegerakan? Berbeza dengan hukuman di sisi Allah SWT besok, kerana pemilikan waktu mutlak milik Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Semuanya perintah Allah ni, bila dia mengkendaki satu perkara, dia berkata padanya, jadi, jadilah. Tidak dibataskan dengan masa langsung. Dan itu Nabi Muhammad SAW sabda, penangguhan bayaran hutang bagi orang yang mampu adalah satu kezaliman. Saja-saja tangguh bayar hutang. Sebab apa? Sebab nak rolling dia orang dulu. Nak tukar kereta besar, tukar besar, rumah besar, nak tambah isteri lagi. Padahal hak orang ditangguh-tangguhkan. Tuan-tuan, ada benda yang kita kena cepat ni, tuan-tuan. Hak orang kita berhutang, bayar segera. Tak ada berkatnya, tuan-tuan. Kita mengumpul hak orang, kita enjoy. Buka kedai lagi sana, sini. Hak orang ditangguh-tangguhkan. Ini, tuan-tuan, haram, tuan-tuan. Tak mengatuhi janji. Dan yang kedua, kena menzalimi hak orang lain. Lagi, makanan bila dihidangkan segera. Anak dara bila siap, orang yang layak untuk bernikah dengannya. Dan lagi, jenazah. Jenazah ni menarik untuk kita ulas. Kerana berlaku beberapa perkara yang disebabkan kejahilan, maka ditangguh-tangguh pengebumian itu. Nanti saya akan sebut dalam hadis bagaimana Nabi SAW telah bersabda, mustari wa mustarah minhu. Dia berehat ataupun orang berehat daripadanya, merujuk pada jenazah. Kenapa lambat dikebumikan? Nanti kita cerita sedikit tentang perkara ini dalam bab sari wa hizab ini, kaitan dalam kehidupan dunia. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.